Baik, 96,7 FM, Anda masih bergabung bersama kami di Top Online NTB, berita populer suara ntb.com. Informasi kami hadirkan untuk Anda, lokasi wisata Tanjung Bias, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, ramai dikunjungi pengunjung setelah dibuka di masa transisi new normal ini. Akan tetapi pengunjung dan pengelola warung makan di lokasi itu masih tak patuh terhadap protokol COVID-19. Pihak desa pun melarang pengunjung masuk lokasi wisata ini kalau tidak mematuhi protokol COVID-19. Begitu pula warung makan tak patuh bakal ditutup. Kepala Desa Senteluk Fuad Abdurrahman mengatakan sejak dibuka satu bulan lalu, lokasi wisata Tanjung Bias ramai dikunjungi oleh pengunjung. Tapi upaya penerapan protokol kesehatan selama dibuka memang sebagian teman-teman belum patuh. Apakah ini karena kelalaian atau ketidakpahaman soal ini? Sekalipun sudah diimbau dengan bersurat maupun imbauan, tapi masih saja ada yang tidak mengerti. Demikian diungkapkannya Selasa 21 Juli 2020. Pihak desa, kata dia, sebenarnya sudah jauh sebelumnya melakukan upaya penerapan tata tertib protokol. Pihak Dispar dan Satpol PP bersama kecamatan serta desa juga sudah turun mensosialisasikan kepada pengunjung dan pengelola warung. Camat Batu Layar, Syahrudin, mengatakan sosialisasi yang dilakukan tim Pemda untuk memastikan protokol kesehatan di tempat wisata dipatuhi oleh masyarakat. Menurutnya, protokol kesehatan harus ditaati lebih dahulu oleh para pengelola, baru kemudian bisa memaksakan penerapannya kepada masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Haji Saiful Akam mengatakan Pemda tidak lelah mensosialisasikan protokol kesehatan ke tengah masyarakat seperti yang dilakukannya kepada para pemilik warung di kawasan Tanjung Bias. Sosialisasi dilakukan di Tanjung Bias 2, pihaknya telah memberikan protokol kesehatan untuk dijalankan oleh para pelaku. Penerapannya, imbuhnya, telah disupervisi oleh pihaknya sehingga harus diambil tindakan pengetatan.